Nasib pengemudi mobil bawa dua bayi tidur di bagasi tanpa pintu diamankan polisi karena aksi nekatnya. Inilah nasib dari pengemudi mobil yang sebelumnya viral membawa dua bayi tidur di bagasi tanpa pintu. Diketahui, jika saat ini sang pengemudi yang membawa dua bayi tidur di bagasi tanpa pintu telah diamankan pihak kepolisian karena aksi nekatnya. Bukan tanpa sebab, pihak kepolisian menilai aksi sang pengemudi juga sangat membahayakan banyak pihak. Usai video tersebut viral, Kanit Turjawali Ibtudian bersama jajaran melakukan penyisiran guna menemukan kendaraan maupun pengemudi dimaksud. Setelah ditemukan, pihaknya mengamankan satu unit mobil minibus jenis Daihatsu Ayla beserta pengemudinya Rudy. Kompol Agung menjelaskan menurut pengakuan Rudy, pada saat kejadian tersebut, mobil yang ia bawa sedang diperbaiki. Selain itu, ia juga menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut material untuk membangun rumah, sehingga terpaksa membuka pintu belakang mobilnya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Solo, Kombespol Iwan Sektiadi mengatakan, saat ini, pengemudi mobil berplat AD9461XT di kawasan Hotel Gilingan pada Sabtu 25 November 2023, sekitar pukul 9.45. Pelacakan mobil yang sempat viral ini dilakukan dengan menelusuri sejumlah CCTV yang berada di kawasan Pasar Gede, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Kendaraan tersebut tanpa jok belakang, lalu tampak pengemudi tidak memasang pintu bagasi belakang dan terbuka. Kedua bayi tersebut menghadap ke arah belakang dan tidak menggunakan childer seat atau booster seat. Saat ini kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan penyidik pengendara mobil di Satlantas Polresta Solo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.